Sebuah toko pakan hewan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat 7 unit damkar harus berjibaku padamkan api. Sempat muncul percikan listrik saat petugas padamkan api, diduga hubungan pendek arus listrik pemicunya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun pemilik toko mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dan api akhirnya dapat dipadamkan setelah 30 menit petugas datang.